nanti di tempat istirahat ini terdapat banyak sekali kuliner maupun souvenir-souvenir pakaian juga banyak. Terus tempatnya juga sangat menarik sekali. Oke, tak liatin di sebelah sana. Teman-teman, ketemu lagi bareng saya di Novan JK Channel. Oke, hari ini aku mau acaranya traveling mumpung pas liburan. Ini aku berada di terminal Kosan dekat daerahku ya. Terus ini stasiun sama terminal itu jadi satu. Jadi kita yang orang sini tuh nggak kebingungan mau menuju kemana aja, jadi bisa bus, bisa kereta, jadi tinggal pilih transportasi yang dipilih dalam satu tempat gitu. Enaknya di sini kayak gitu. Oke, saya mau ini membeli tiket dulu di dalam. Let's go. Ini antrinya masuk, pengen antri masuk bus ini ke Kimpo, tujuannya itu. Aduh, antrinya banyak banget teman-teman. Nah, jadi seperti ini suasananya di kita mau ke ini Changwon. Ini adalah nama apanya, tujuannya di sini ada itu. Kita tinggal pilih tujuan mana yang mau dibeli. Jadi tiketnya kayak gini ya. Nah, ini 30.000 sekali jalan dari Osan ke Changwon. Nanti berangkatnya jam ini jam 2.10 menit. Tempat duduknya nomor 15. Jadi perjalanannya nanti sekitar 4 jaman ini. Terminal di sini itu udah kayak ini, kayak apa? Udah kayak bandara ya kalau di kita ya. Tempatnya bersih, terus nyaman, semua serba kualitasnya apa-apa ada. Pokoknya terkendali di sini ya. Itu udah bisa dilihat teman-teman nih. Di belakang saya itu kan tempatnya luas, terus orang-orangnya juga tertib yang pastinya. Hati-hati di jalan, Kak. Sekarang aku udah di dalam bus ini ya, teman-teman. Itu di nomor tempat duduk 15. Di sini juga ini apa? Wifi-nya ada, wifi-nya gratis. 2 hours later. Sekarang udah di tempat peristirahatan setelah berjalan 2 jam perjalanan, kita mengadakan istirahat dulu. Nih, di sini banyak bus-bus. Ini harus diingat-ingat ya teman-teman, kalau misalkan pas istirahat bisnya ini yang sebelah mana, soalnya di sini kan banyak banget bisnya, antriannya banyak banget. Nah, nanti di tempat istirahat ini terdapat banyak sekali jajanan kuliner maupun souvenir-souvenir pakaian juga banyak. Terus tempatnya juga sangat menarik sekali. Oke, tak liatin di sebelah sana ya. Ini adalah tempatnya seperti ini ya. Ini di sana gunung, terus bawahnya ini ada sungai. Tak deketin dari sini. Nah, di sini ada untuk istirahat juga. Untuk istirahat, terus ini ada kunci gembok. Nah, gembok cinta kalau di Namsan Tower itu ya, di Seoul Tower. Kalau di sini gembok cinta tapi di pinggir sungai. Terus ini ada peringatan juga nih. Awas jatuh ya. Itu tempatnya bagus ya. Sangat. Nah, bawahnya sungai bersih sekali tanpa sampah.
yang menggenang itu cuman daun-daunan aja. Ini untuk foto-foto juga bagus. Nah, dari atas ke bawah. Itu di sana, itu bagus sekali ya. Nah, sebelah ini lagi ada semacam macam-macam. Nah, ini aku harus cepat ini, soalnya nanti kalau lebih lamaan bisa hilang kan. Seperti supermarket jadi di sini tuh banyak sekali yang jualan-jualan pernak-pernik makanan, tapi kebanyakan makanan ini ya. Biasanya kan tempat istirahat orang-orang ya. Aku nggak lapar jadinya nggak belanja soalnya masih kenyang, tadi juga bekal di ini di apa di tas itu ya. Ini muter sebentar, habis itu aku kembali lagi ke ini ke bis aja. Ini aku udah sampai di depan lagi nih. Ini sisi lain semuanya, sepatu-sepatu juga banyak di sini. Seperti itu ada. Dan ini, oh ya teman-teman, ini kan musim dingin ya. Ini menjadi es teman-teman. Ini ya tak soteng kan, ini airnya beku. Ini airnya beku teman-teman. Ini beku ini. Nah, ini keras ini. Ini es ini ya. Nah, itu batu aja ngambang. Nah, ini es ini. Jadi seperti itu, ini bening sekali tapi es. Itu ya. Bisa kalian lihat. Jadi es. Kita lihatin. Ini banyak sekali yang istirahat di sini. Kalau di Indonesia apa namanya ya? Kurang tahu juga aku ya. Ini yang sebelah sana itu bus-bus, yang sebelah sini itu kendaraan pribadi. Terus di belakang ini semuanya gunung teman-teman ya. Di ujung sana gunung, itu gunung. Nah, ini sepanjang ini gunung itu. Nah. Jadi kota itu dikelilingi gunung, tapi bisa makmur. Ini udah mulai ramai banget. Terus ini lagi ya teman-teman, di Korea ada untuk tempat sampah sendiri, semua kan di Korea tertib. Ini ada yang seperti plastik, terus kertas ini di sini, terus ini untuk, nah, ada gambarnya itu kan plastik-plastik di sini, ini ya, plastik-plastik. Kalau ini yang kertas-kertas yang hijau ini yang seperti plastik anu apa? Plastik bungkus ini di sini. Ini sama tadi kayak ini. Ini semacam botol-botol itu yang ini. Itu tambah can-can itu kaleng. Itu ada yang instannya. Benar, ini aku udah sampai lagi istirahat. Di sini udah pada datang ke sini lagi. Sebelum berangkat itu sebelum berangkat diutamakan keselamatan, dicek sama sopirnya untuk menjaga benar-benar terjamin aman dari sini.
udah nyampe di Changwon. Ini baru turun dari bus. Setelah perjalanan panjang akhirnya udah nyampe sini juga. Tinggal mencari temen. Ini masuk pelanggan ini ya. Terminalnya. Di terminalnya nih ada orang tunggunya nih. Ada di ruang tunggu, ada tamannya juga. Ini terminal bus Changwon ya teman-teman ya. Ini akhirnya setelah berjalan melelahkan sekali, sudah sampai di terminal. Dan setelah tuju, ini tempatnya bagus ini. Ini ada taman-tamannya juga. Ini kalau musim semi atau musim panas, ini airnya mancur-mancur itu tuh. Itu langsung ada taksi. Nah, di sana tuh. Tempatnya ya, nyaman banget ini ya. Jadi di Korea itu hampir sama tempat-tempatnya itu. Oke, sekarang aku mau nyari taksi buat ke mana-mana.